Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon veteran Angeline Tan dengan tegas menafikan spekulasi yang mengatakan bahawa dia hamil selepas 6 bulan bergelar isteri kepada pengarah terkenal Sabri Yunus. Dalam kenyataannya, Angeline menyatakan bahawa dia sendiri tidak mengetahui punca desas-desus tersebut tersebar. "Tidak ada. Tidak yang tahu siapa yang mengatakan itu," jelasnya dengan ringkas. Respon itu diberikan sebagai jawaban kepada pertanyaan seorang individu mengenai desas-desus kehamilannya dalam aplikasi Facebook. Warga Facebook sedang heboh mengatakan bahwa awak hamil, kalau betul tahniah, ujar individu tersebut. Walau bagaimanapun terdapat peminat yang juga terpengaruh oleh berita tersebut hampir mempercayai spekulasi yang beredar. "Saya ingin mengucapkan tahniah, tetapi tidak ada makluman rasmi dari tuan punya badan. Saya terpaksa mencari komen rasmi dan akhirnya menemui penafian di sini. Siapakah yang menghasut berita ini?" kata seorang pengguna Instagram. Sabri dan Angeline berkahwin pada 14 Oktober tahun lalu dalam majlis tertutup di Kangar, Perlis.